bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita bertemu hari ini dalam Assalamualaikum Subuh. Masya-Allah, bersama saya Ustazah Nurul Hidayah binti Qamaruddin. Hari ini kita nak bawa satu tajuk yang merupakan kunci Swiss kalau kita nak ubah kehidupan kita. Ya, sangat mudah, ya, dia ada di dalam rasa dan sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sanalah yang biasa kalau kita dengar para motivator bila mereka berkata tentang positive mind, be positive. Inilah dia yang kita nak masukkan. Di manakah kita nak positif ini? Di manakah kita nak bersangka baik ini? Yang paling utama ialah kita bersangka baik dengan Pencipta, sangka baik dengan Allah. Itulah maudhu' dan tajuk diskusi kita dalam Assalamualaikum Subuh pagi ini. Ya, sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, mari kita tengok dalam satu kisah ataupun fasa, iaitu apa? Sewaktu Nabi Musa alaihi salam bersama dengan pengikutnya, iaitu Bani Israel. Bukan sedikit sahabat-sahabat, ketika mana Nabi Musa membawa Bani Israel ini nak menyeberangi Laut Merah. Di hadapan itu laut, di belakang itu tentera Fir'aun. Bagaimana rasa? Cuba bayangkan kita, kalau kita depan dan belakang adalah satu musuh ataupun suatu cabaran yang mungkin kalau secara logik akalnya, habislah kita kan. Itulah perasaan Bani Israel, yang mana mereka bukan sedikit sahabat-sahabat pengikut yang ikut nak menyeberangi ataupun nak bersama diselamatkan oleh Nabi ini. Di dalam anggarannya dikatakan 600 ribu Bani Israel, dan keadaannya mereka berasa cemas. Mereka berasa takut, rasa macam
dah habislah. Ataupun kita sebut kata dah putus asa dah ni. Give up dah. Tak boleh nak buat apa. Dan kisah ini Allah rakamkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62. InsyaAllah hari ini pagi ni kita nak sama-sama tengok kisah ini. Apakah ibrah yang kita nak angkat daripada kisah ini. Jom kita tengok. Start daripada ayat 61 dan 62. Begitu juga ayat 63 yang menggambarkan bagaimana suasana ini dihadapi oleh Nabi Musa dengan tenang dan mengajak kaum dia supaya sama-sama sangka baik dengan Allah. Jom kita sama-sama kita tengok dan lihat dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم صدق الله العظيم yang bermaksud maka ketika kedua-dua golongan itu saling berpandangan. Berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan disusui. 62. Dia iaitu Nabi Musa pula menjawab, tidak akan tersusul sekali-kali. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, ya inilah ya secara logik akalnya apabila seseorang itu berhadapan dengan musuh di depan dan belakang. Akhirnya mereka kata memang kita habis ni. Ya, memang kita akan tak boleh nak selamat ni. Itulah ya perkataan oleh Bani Israel pengikut Nabi Musa. Apa jawapan Nabi Musa? Qala kalla. Tak. Bila kalla ini kita jumpa perkataan kalla dalam Al-Quran, dia bukan sahaja tidak yang maksudnya tak, tapi tidak sama sekali. Sesuatu yang tidak mungkin akan berlaku. Kita boleh lihat di sini ya betapa sangka baiknya. Betapa yakinnya Nabi Musa dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna ya ini satu adat taukid sesungguhnya. Kalian nak tahu fakta sebenar? Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku ada Tuhan yang bersama dengan aku. Ini suatu dialog daripada Nabi Musa yang menunjukkan tidak ada sedikit pun rasa cemas. Tidak ada sedikit pun rasa ragu. Sangkaan Nabi Musa adalah sangkaan yang penuh. Sangkaan yang sangat-sangat bersih daripada keraguan. Aku yakin Tuhanku akan memberikan petunjuk. Sahabat-sahabat, dengan keyakinan tadilah Nabi Musa diwahyukan kepada Allah, mewahyukan kepada Nabi Musa. Fa'auhayna ila Musa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa? Allah selamatkan Nabi Musa dengan suatu jalan, iaitu apa? Idrib bi'asakal bahr. Tolong pukul, gunakan tongkatmu untuk memukul lautan itu. Bila kau pukul lautan itu, maka apa yang berlaku mukjizat daripada tongkat tadi, fanfalaq, ya ini terbelah. Ya, laut sahabat-sahabat, penonton-penonton assalamualaikum subuh. Bayangkan laut di hadapan kita kalau dia bergerak pun oleh kerana ombak, sama ada kecil ataupun besar. Tapi dengan pukulan daripada tongkat tersebut, terbelah laut tersebut
yang mana bawahnya tu seolah-olah daratan ataupun jambatan yang boleh dilalui oleh Nabi Musa. Dan air tadi naik ke atas seperti gunung yang tinggi. Subhanallah, Maha Suci Allah yang memberikan kepada Nabi Musa jalan keluar. Dan apa dia punya asbab kepada jalan keluar ini, sahabat-sahabat? Ya, zannu billah bil husni zannu billah, dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, pagi ni ya, kita nak sama-sama menekan suis ini, iaitu apa? Suis sangka baik pada Allah dalam pelbagai keadaan kita, kehidupan kita. Kita nak letak zan yang baik, nak letak keyakinan, sangkaan yang baik. Dalam hadis yang disebutkan, hadis qudsi sahabat-sahabat, hadis qudsi, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, ana inda dhanni 'abdi bi, iaitu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan sangkaan hambanya. Maksudnya apa? Jadi kalau hambanya bersangka yang tidak baik kepada Allah, begitulah yang hambanya akan perolehi dan dapati. Tapi kalau kita sebagai hamba, kita sangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah akan bagi yang apa? Yang baik juga. Allah akan beri yang baik juga. Dalam kehidupan kita, masya-Allah, ramainya ya manusia yang gelisah, manusia yang rasa resah. Dan bukan sekadar resah dan gelisah, tapi ada juga manusia yang tenggelam di dalam ujian, tenggelam di dalam kesedihan, kemurungan yang kadang-kadang membawa kepada suatu perkara yang tak boleh, yang tak layak untuk seorang Muslim rasa, iaitu apa? Putus asa. Ya, inilah kesan daripada manusia yang yang awalnya tidak ada sangkaan baik pada Allah, membawa kepada putus asa. Putus asa ni dia akan datang dalam beberapa simptom ataupun beberapa alamat yang mana mungkin ya, dia ni dah tak nak usaha dah. Dia berhenti untuk berusaha. Ini tanda orang putus asa. Ada orang yang tak nak keluar daripada keadaan tersebut. Tak apalah, saya memang dah ditakdirkan begini. Yang ini juga adalah alamat putus asa, ataupun dia cuba untuk mengakhirkan hidup dia. Ini suatu perkara yang sangat bahaya, dan kita nak tengok bagaimana kita nak menghadapi situasi begini. InsyaAllah, sahabat-sahabat, kita berhenti seketika. Kita bertemu selepas ini. Allah Azza wa Jal shows us that the real deal is in witnessing His grace subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Oh human being, you are going to your Lord. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, like some people say. Oh Allah, you are my objective. Sama-sama kita duduk dalam taman syurga setiap hari jam 11 pagi. هيا نفهم القرآن من ناحية اللغة العربية مع شكري عرب. Kita kalau nak berbicara dengan Allah, kita solat. Tapi kalau nak Allah berbicara dengan kita, kita baca Quran. Terus setia bersama kami dalam Quran 114. Cintai dan fahami Al-Quran. Orang yang alim itu adalah penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Ramai juga yang tak tahu bahawasanya silat asal dari istana terdidik dari ulama. Ya!
Kami datang untuk membebaskan kamu. Nak bebas apa? Kami duduk dalam keadaan yang sangat mewah, sangat hebat ini. Sebenarnya, yang Islam bawa ialah pembebasan daripada syirik kepada Allah. Alhamdulillah, kita bertemu semula dalam Assalamualaikum Subuh. Pagi ini kita berbincang tentang bersangka baik dengan pencipta. Bersangka baik dengan Allah pada setiap waktu kita, pada setiap masa kita. Bila kita bersangka baik dengan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan fadilat, akan membukakan kurniaannya, pemberiannya kepada kita. Maksud sahabat-sahabat, dalam apa sekali perkara yang kita lakukan. Misalan kita, misalan kata dalam rezeki. Ya, bagaimana kita ni ya, mencari rezeki. Misalan kata orang yang buka meja berjual. Misalan kata jual nasi lemak pagi-pagi. Bagaimana dia punya sangkaan ketika buka meja, bentang meja, apa rasa dia? Ya Allah, aku yakin kau yang maha kaya tidak akan meninggalkan hambanya dalam keadaan fakir. Ini yang kita kena buka. Ya, ini yang kita kena mulakan pada setiap hidup kita. Pagi-pagi kita bangun tidur, apa yang kita nak betulkan, kita nak letak sangkaan kita, ya Allah, insya-Allah hari ini hari yang baik. Nampak tak? Mulakan pagi anda dengan sangkaan yang baik. Ya Allah, hari ini hari yang positif. Hari ini hari yang baik. Hari ini insya-Allah banyak pintu rezeki yang Allah akan buka. Insya-Allah hari ini pintu kebaikan Allah akan buka untuk kita. Nampak tak sahabat-sahabat? Inilah suatu ajaran supaya kita sebagai umat Islam setiap hari itu ada kita punya harapan dalam setiap kehidupan kita kepada Allah yang Maha Pemberi. Dan juga ada beberapa keadaan. Yang mana keadaan ini kita diminta untuk lebih lagi untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang sedang menonton yang sedang menonton Assalamualaikum Subuh, boleh tuliskan, boleh taipkan ya, keadaan-keadaan yang sangat-sangat disarankan untuk kita bersangka baik kepada Allah. Yang pertama sahabat-sahabat, iaitu sewaktu kita ditimpa musibah. Sewaktu ujian sedang melanda ni, sewaktu sedang datang petir guruh ni, waktu itu kita kena lebih-lebih lagi bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh apabila kita kehilangan sesuatu, musibah lah kan? Kita kehilangan sesuatu, kita yakin ya Allah, Allah nak bagi lebih baik ni. Hilang yang mungkin yang biasa, tapi Allah nak ganti yang lebih baik. Sewaktu kita diuji dengan kesakitan, insyaAllah sakit ni, lepas sakit ni mesti sihat. Kalau kita diuji dengan kesempitan, ya, rezeki yang sedikit, insyaAllah selepas aku bersabar dengan ujian ini, pasti Allah nak bagi satu rezeki yang luar biasa, satu rezeki yang melimpah ruah. Itu kita punya sangkaan kita sewaktu kita berada dalam fasa ujian. Dan sahabat-sahabat, yakinlah ya, seorang yang boleh bersangka baik dengan Allah di kala ujian ini, orang yang sudah melepas ya suatu matlamat daripada ujian tersebut. Allah bagi kita ujian bukan Allah nak ragging kita ataupun sengaja ya Allah ni nak menyakitkan dan menyusahkan kita. Ini matlamat yang salah. Ini orang yang tak faham dengan ujian pada Allah. Tapi orang yang faham ialah bila Allah memberikan ujiannya, bukan sahaja Allah nak tengok ya kita bagaimana kita bergelut dengan ujian tadi, tapi Allah nak tengok bagaimana kita boleh menerima dengan sabar dan hati yang terbuka ya, dengan apa saja pemberian daripada Allah. Ya, sahabat-sahabat, pokok tepi jalan tu
kadang-kadang ya orang bagi kepada dia, siram dia dengan air. Kadang-kadang ya orang bagi dia mungkin sesuatu yang okey, tapi kadang-kadang orang budak-budak kanak-kanak baling batu pada pokok tersebut. Pokok itu responnya sama saja. Jadi begitulah sebagai seorang hamba. Ketika Allah bagi yang manis juga, ya, kita redha. Ketika Allah bagi yang pahit juga kita redha. Boleh sahabat-sahabat? InsyaAllah. Ya, kita bersangka baik di kala ujian. Ini adalah tempat yang sangat-sangat penting yang kita perlu bersangka baik dengan Allah. Nombor dua, iaitu waktu kita diberikan ya ujian, iaitu kita melakukan dosa. Ya, waktu kita melakukan dosa, lah ustazah dah buat dosa nak kena sangka baik juga. Ya, iaitu lepas kita berdosa, kita melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, di sana kita kena apa? Bukan kita kena putus asa. Di sana kita kena beristighfar, bertaubat kepada Allah. Ketika keadaan kita bertaubat pada Allah, kita kena letakkan zon, kena letakkan sangka baik kita pada Allah, yang Allah akan menerima taubat yang kita sedang lakukan. Jangan kita rasa suatu yang Allah tak ampun ni, dosa aku besar sangat ni. Ya, yang ini suatu apa? Putus asa. Suatu yang kita tak kena dengan keadaan yang kita sedang lalui. Iaitu apa? Sebagai seorang hamba ini, mereka, kita semua memang Allah jadikan lemah. Allah jadikan dengan sifat lupa, dengan sifat lalai. Maka dengan sifat tersebut, Allah hiasi manusia ini supaya mereka merasai bahawa ya benar, kerana aku ini lemahlah, aku memerlukan taubat, memerlukan engkau ya Allah untuk memberikan keampunan kepada kami. Lantas rasa tersebut akan menyebabkan kita yakin dengan apa? Keampunan daripada Allah buat kita. Keadaan seseorang yang berdosa sangat-sangat bahaya. Kalau waktu itu dia dah melakukan dosa dan akhirnya dia tak ada rasa Allah itu akan mengampunkan dia, dia akan buat apa? Dia akan berterusan dengan dosa yang dia lakukan. Ya, dia kata buat apa nak minta ampun? Aku ni memang dah ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini bukan perkataan yang sepatutnya keluar daripada mulut seorang hamba. Sebagai seorang hamba, sentiasalah merintih, sentiasalah mengharap Allah akan memberikan keampunannya. Kerana apa? Rahmat Allah itu wasi'ah. Rahmat Allah itu sangat luas, melebihi murka Allah kepada hamba-Nya. Maka insya-Allah ya, letakkan ya suatu pengharapan. Taubat, pintu taubat itu luas. Pintu taubat itu sentiasa terbuka untuk orang-orang yang nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor dua, iaitu keadaan kita bertaubat. Yang ketiga sahabat-sahabat, bila masa kita nak sangka baik dengan Allah? Sahabat-sahabat, Allah suruh kita apa? Berdoa. Ud'uni astajib lakum. Waktu kita berdoa sahabat-sahabat, doa ni sebenarnya adalah sebahagian pada harian kita. Sebahagian pada diary kehidupan seorang Muslim. Dalam kita berdoa, pagi kita berdoa, tengah hari kita berdoa, petang kita berdoa, malam kita berdoa. Ya, doa makan, doa nak pergi kerja, keluar rumah, balik rumah, naik kereta, lepas solat doa. Dan solat itu sendiri adalah maksudnya doa. Daripada awal kita Allahu Akbar sampailah kita Assalamualaikum, itu semua adalah doa-doa daripada seorang hamba. Jadi waktu kita berdoa sahabat-sahabat, sahabat, kita mesti kena letak keyakinan. Kita kena letak, ya Allah akan mengkabulkan doaku. Doa yang kita laksanakan, yang kita lantunkan berserta dengan keyakinan akan dikabulkan oleh Allah, tak sama sahabat-sahabat dengan orang yang doa skripnya ada,
skripnya ya dilantunkan oleh bibirnya, tetapi hatinya ni memang mana boleh dapat, tak yakin sahabat-sahabat. Doa orang yang tidak disertai dengan sangka baik, Allah akan kabulkan doanya. Doa ini memang awal-awal lagi tertolak dah. Sebab apa? Dia tidak menepati syarat doa dimakbulkan. Iaitu apa? Keyakinan di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sahabat-sahabat, yang terakhir, keadaan bagaimana yang kita kena tingkatkan, kita kena sangka baik dengan Allah, iaitu di saat kematian, di saat ya kita kata gerbang alam barzah, gerbang kematian yang merupakan perpindahan daripada alam dunia kepada alam hakikat, kepada alam the real life, iaitu kehidupan yang sebenar-benarnya. Bila kita berhadapan dengan kematian, sahabat-sahabat, jangan sekali-kali putus asa. Jangan bersangka yang tidak baik terhadap kematian yang bakal kita temui, bakal kita lalui. Rasakanlah bahawa kematian itu adalah jalan untuk kita bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menyukai orang yang suka bertemu dengannya. InsyaAllah, sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita boleh bersangka baik dalam apa segala keadaan, dan Allah SWT akan membuka segala ruang pintu kebaikan untuk kita. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain dalam Assalamualaikum Subuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.